Dan kita juga ingin kembali ke Borneo bersama rakan kita di Sarawak. Dalam segmen cerita pagi seterusnya, kita akan membawa simulasi haji Little Hajj bersama Firdaus yang telah bersedia di sana. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam keluarga Malaysia. Untuk cerita pagi Sarawak ini, kita berlintas langsung dari Sekolah Kebangsaan Agama Dato' Haji Abdul Kadir Hassan di Putrajaya, Kuching. Baik, dalam cerita pagi Sarawak ini, kita akan ceritakan tentang iaitu program Little Khalif, di mana simulasi untuk mengenjakan haji bagi mereka yang berumur 6 tahun. Baik, untuk merungkai lanjut lagi mengenai program yang berlangsung ini, bersama saya sekarang ialah Pengetua Little Khalif, iaitu Puan Elia Amira Ali. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Puan, boleh kongsikan simulasi yang berlangsung pada pagi ini? Okay, alhamdulillah, simulasi haji ini telah berlangsung sejak tahun 2017. So ini adalah kali kelima. Cuma berhenti pada pandemik 2 tahun lepas. So alhamdulillah pada tahun ini kami melakukan simulasi haji kembali. So simulasi haji ini adalah secara praktikalnya untuk mengajar anak-anak mengenai haji, yang di mana mengenali di mana di Mikat, Arafah, Mikat, Mina, dan mereka telah diajar dahulu sebelum simulasi haji ini. So, kebanyakan anak semuanya adalah pada umur 6 tahun. Kalau dilihat sebentar tadi melalui ceramah, simulasi ini melibatkan dari saat menjejakkan kaki di Tanah Suci, iaitu di Jeddah, kalau tak silap tadi. Tadi mereka akan mulakan dengan ihram dulu, dan mereka berihram, berniat, dan kemudian mereka pergi ke Arafah. Ke Arafah, mereka pergi ke Mabit di Muzdalifah, kemudian di Mina melontar jamrah dan akan tawaf di Kaabah, dan also mengeluarkan haji kemudian tahlul. Dan semua ini telah diajar dahulu. Mereka di dalam kelas selama 2 minggu telah diajar, di mana kami menitikberatkan Pillars of Islam, Pillars of Islam yang kelima, iaitu menundaikan haji. Dan daripada kelas kami membawa kepada praktikal supaya anak-anak lebih faham apa mengenai haji ini. Sepanjang penganjuran, bagaimana pula penerimaan ibu bapa mengenai program semikian? Alhamdulillah, mereka sangat berbesar hati dan sangat look forward untuk program ini. Setelah program ini 2 tahun diberhentikan, dan mereka sangat menanti bila melakukannya simulasi haji ini untuk anak-anak, kerana bila melakukan simulasi haji ini, anak-anak sangat anxious, sangat berharap untuk ke Mekah, sangat sentiasa menyebut bila hendak ke Mekah, bila hendak menyertakan haji. So sambutan daripada pihak ibu bapa sangat menggalakkan. Alhamdulillah. Bagaimana pula perancangan masa depan untuk program yang serupa macam inilah? InsyaAllah, perangan untuk masa depan untuk meramaikan anak-anak untuk melakukan haji ini, untuk lagi memperbanyakkan lagi projek untuk melakukan selain daripada simulasi, projek untuk literal haji ini juga, insyaAllah. Apakah program pagi seperti ini melibatkan kerjasama dari Tabung Haji juga? Ya, alhamdulillah, untuk simulasi haji telah berlangsung 5 kali, 5 tahun yang sebelum ini, dan 2 tahun sebelumnya kami adalah melibatkan Tabung Haji, dan tahun ini juga kami dengan kerjasama Tabung Haji, dan mereka menyediakan bahan-bahan untuk melakukan simulasi haji. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, itu saja yang boleh saya kongsikan untuk cerita pagi Sarawak untuk hari ini. Dengan itu kita kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih.